Mamartika kang gawah adi-ari-ari. Keteh puser kadangku papat kali mau pancer. Ewang-ewangan aku jabang bayi ini temon sakit. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyatiran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Kita harus melindungi kewibawaan masjid besar. Ini namanya zaman kolobendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparin hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat sat Langgar Kidul miring telah mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan iku sapa? Hah? Kanjeng Nabi. Dahlan mundur dari jabatan ketip. Menggalang masa di Langgar Kidul. Bergabung dengan Buruyutomo. Mempengaruhi governemen dan sultan untuk meraih kedudukan sebagai residen. Eleng Dahlan, eleng. Sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkir kamu. Orang-orang melihat kita dari sikap kita, Dimas. Banyak orang di kauman yang jelas-jelas musyrik. Mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Dahlan. Sabda Pandito Ratu. Jihad tanpa didasari oleh pengetahuan ibarat pedang tanpa gagang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mana Kiai Kafir? Napa ini? Ngerti Kiai Kafir? Tidak ada Kiai Kafir di sini. Kalian semua yang kafir. Hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah.